الله الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. رب yang telah memberikan langit dan bumi. رب, ingat tadi, pencipta, pemilik, pengawas, penyiap segala gudang dan pemusnah, yang memelihara langit dan bumi. Bapak-Ibu sekalian, masjid ini kalau tidak ada makhluk yang merawat, kira-kira kotor nggak? Berantakan nggak? Siang-siang ngantuk atau hadir nih? Masih hidup? Kira-kira kalau masjid ini nggak ada yang rawat, Senayan ini nggak ada yang rawat, nggak ada petugas kebersihan, nggak ada tukang parkir, nggak ada yang merawat tanamannya, kira-kira berantakan nggak? Baru ukuran sekecil ini loh. Bagaimana dengan dunia dan alam semesta ini kalau tidak ada yang awas dan memelihara? Sampai pernah Nabi Musa AS berkata kepada Allah, ya Allah, apakah engkau mengantuk? Pertanyaan Nabi Musa AS manusiawi. Lalu Nabi Musa AS, ya Allah, tanyakan kepada Allah, apakah Allah mengantuk? Maka Allah SWT menjawab Musa melalui Jibril. Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhan mau memberikan salam kepadamu dan memerintahkan kamu untuk memegang segelas air. Jangan pindahkan sampai Tuhan memerintahkan kau memindahkannya. Nabi Musa AS patuh. Nabi Musa sendiri belum pernah lihat Allah sebagai utusan, dia cuma tahu dan yakin. Dipeganglah sama dia segelas air, lalu dipegang lama sekali sampai karena kelamaan Nabi Musa ngantuk. Waktu dia ngantuk, gelas di tangannya jatuh, tumpah airnya. Pada saat itulah Allah berfirman kepada Musa, hai Musa, ketahuilah, kalau saya ngantuk, alam semesta ini seperti air di gelasmu. Makanya kita baca dalam surah, ada ayat kursi surah Al-Baqarah, la ta'khudhuhu sinatun. Apa itu sinatun? Ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Allah tidak akan pernah memiliki sifat itu.